belajar mandi Nana. Wes cukup. Serahkan sekarang, serahkan sementara hidupin tok, kalau enggak uji coba wis pokoknya jenenge warna-warna ning pokoknya ikut grip, kalau enggak nanti gendangan marah ini cepu uang itu sih kasihan Pak Wali juga, kasihan kan. Oh iya ya Pak, ini suruh hidupin aja. Oke siap Pak, suruh hidupin, belum diserahin, ini darurat perintah Pak Gubernur hidupin. Jadi kan solar mau disiapin kan, itu listrik Pak. Oh listrik ya Pak, aku kemudian enggak mau. Ini kan kontaknya tadi yang ada di mana? Anu Pak, museum. Museum kan tergantung ini. Pol ke mana? Oke, siap. Siap Pak. Siap ya. Dengan operator siapa itu? Kabari aja. Aku tak karo ngecek sing kono. Pokoknya nanti kalau jenengan ada masalah, nyuwun ini telepon aku langsung. Oh iya, ini memang mesti dicari karena ada sistem drainase di bawahnya yang saya minta untuk cari, kurang lebih ada 20 bak kontrol yang sekarang ada. Coba cari semuanya. Sehingga ketika pompa ini apa bekerja dan membuang air keluar, apakah kemudian balik lagi? Indikasinya kan balik lagi. Sementara apa yang sudah dipompa keluar itu, ini estafeta dibuang terus sedot sampai ke ujung sana. Nah ini kita sedang menghitung debitnya kira-kira seberapa. Namun karena ini tempat untuk layanan transportasi publik, ya bagian yang ini mesti kita selesaikan dulu. Maka dengan apa drainase yang ada di bawah, yang kemungkinan itu yang mengirim kembali air ke dalam, kita minta secara teknis nanti mereka membaca gambar bangunan yang ada di sini, termasuk drainase-drainasenya, agar kita bisa membantu untuk cek. Sehingga apa dinas PUPR kita yang di kota, yang kemudian di provinsi, termasuk yang nanti Balai Besar bisa membantu. Nanti dari Daob juga bisa sharing informasi itu, sehingga kita bisa lakukan penanganan gitu. Pak,